Selamat datang kembali di channel The K Family. Jadi hari ini saya akan mereview sebuah bangunan tua yang berada di daerah Tambun. Tepatnya nama bangunannya itu lebih dikenal dengan Gedung Juang 45. Ini kondisi hari ini dan sekarang ini dijadikan sebuah museum yang sangat bagus ya, museum digital sih. Kondisinya ada di pinggir jalan dekat Pasar Tambun. Nah, ini monumen baru ya. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, beberapa tahun yang lalu bangunan ini belum menjadi seperti ini. Nah, ini baru direnovasi itu sekitar, kalau nggak salah sih, sekitar tahun 2019-an. Tapi saya sangat senang dan bangga dengan perbaikan seluruh aspek di bangunan ini, jadi terlihat sangat baik dan rapih. Sebelum bangunan ini dibangun, bangunan ini terkenal dengan bangunan yang sangat seram ya, sangat angker bisa dibilang seperti itu, karena memang wujud dari bangunannya ini tidak terawat, kumuh, dan sangat berbanding terbalik dengan kondisi hari ini. Saya sangat apresiasi kepada tim-tim yang terlibat atas pembangunan gedung ini, terutama kepada Pemprov Kabupaten Bekasi. Oh ya teman-teman, monumen merah itu sebelumnya nggak di sini nih posisinya. Monumen ini tuh dulu ada di paling depan, tapi karena di paling depan itu sekarang jadi danau-danauan ya, bukan danau, kolam ya. Jadi bangunan itu dipindah ke belakang. Nah ini kondisi dalamnya itu saya anggap, wah udah bagus, banyak-banyak prasasti bersejarah dan tokoh-tokoh terkenal Bekasi pun dipampang di sini. Isinya pun gak sembarangan ya, di sini full digital, beda banget, pokoknya lebih modern. Nah, ini tampak dari depan, tampak bersih, rapih, terawat. Jadi teman-teman yang ada waktu luang, yang belum pernah kesini, coba datang sini, kita lihat museum baru yang dibuat di gedung bersejarah, gedung peninggalan Belanda. Bangunannya pun sudah di recovery semua, catnya masih baru, kemudian kondisi gedungnya pun jadi bagus, jadi nyaman dan enak untuk dikunjungi. Nah, jangan hanya kita main ke mall ya, jadi sering-seringlah main ke tempat seperti ini untuk kita bisa mengenang jasa-jasa pahlawan, sejarah yang terjadi di negara kita ini di beberapa tahun yang lalu. Nah, ini bisa dijadikan juga sebagai wisata edukasi. Nah, untuk generasi-generasi sekarang ini kayaknya sangat jauh dari kata sejarah. Jadi, mulailah kita memperkenalkan sedikit demi sedikit. Walaupun tidak terlalu sering ya, minimal mereka mengenang, tahu sejarah negaranya itu seperti apa. Kenapa di daerah kita banyak bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan yang standar-standar Eropa. Nah ini karena dibawa langsung oleh negara Belanda saat mereka menjajah kita selama kurang lebih 350 tahun. Jadi budaya-budaya mereka sampai dengan bangun-bangunannya pun mau gak mau kita mengikuti budaya mereka. Tapi dengan kita dijajah selama 350 tahun itu, menurut saya sendiri banyak ilmu yang bisa diambil dari mereka. Jadi modernisasinya, terus jadi kita tahu ada gedung bisa berkonsep seperti ini. Nah itu sisi baiknya. Nah ini kita lihat banyak ya, banyak organisasi-organisasi yang mengadakan acara di gedung, bukan di gedung, di Museum Juang ini. Kalau dulu boro-boro teman-teman, gak ada yang mau kesini teman-teman, karena tempatnya udah serem dan apa yang mau dilihat, gak ada yang bisa dilihat. Oke,
Saya mau ngasih tahu teman-teman, sebelumnya di tahun 2016 saya pernah kesini, saya pernah melakukan observasi di mana itu jadi salah satu tugas kampus yang di mana tim saya sendiri harus menggerakkan wisata di Bekasi itu apakah bisa dikembangkan, bisa diperbaiki, bisa di-up di daerah sendiri. Nah, inilah hasil review saya ketika di tahun 2016, di mana di tahun 2016 itu kita masih keterbatasan media ya, masih terbatas untuk alat-alatnya. Jadi video yang saya ambil pun pada tahun itu hanya menggunakan handphone. Seingat saya itu handphonenya saya pakai J7 atau J5 dengan perlengkapan Tongsis, dan ini saya berempat dengan tim saya. Saya itu dari Universitas Pelita Bangsa. Oke. Soundnya memang tidak terlalu kedengeran. Gambarnya pun enggak terlalu jelas, tapi minimal saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi Gedung Juang pada tahun 2016 yang sangat berbeda jauh dengan kondisi hari ini. Selamat menikmati, nggak usah takut, tidak ada horornya, hanya kita jadi bisa tahu bagaimana sih perbaikan yang sudah dilakukan yang sangat maksimal oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Enjoy. Pintu utamanya ya, yang tadi kita lihat dengan pintu kaca. Nah, ini sebelumnya bangunannya seperti ini. Awal kita datang sini sih agak kaget dengan kondisinya. Kok seperti ini ya? Tapi ya memang gedung ini memang sudah lama tidak dirawat. Jadi cukup wajar dengan kondisi yang depannya seperti ini. Nah, di sini kita bersama tim coba masuk. Nah, ini pintu ruangan pertama dari pintu masuk. Agak serem sih ya. Tapi karena waktu itu kondisinya siang, ya kita setim ya biasa-biasa aja. Dan juga kenapa kita pakai masker, ini bukannya karena COVID, tapi di tahun 2016 itu belum ada COVID. Jadi kita pakai masker untuk menghindari bau dari kotoran kelelawar. Nah, ini kondisinya lumayan dingin di dalam karena tertutup ya. Jadi matahari nggak ada. Dan bangunannya pun agak-agak lembab. Kondisinya ya seperti ini, kotor. Just info ya, orang yang bareng sama kita ini yang baju biru, awal-awalnya itu kita pikir kuncen di sini ya, tapi di ending-endingnya itu dia itu entah orang gangguan jiwa atau apa, jadi terakhirnya itu cukup membagongkan. Jadi apapun yang dia bicarakan di sini mungkin aja benar, tapi mungkin juga enggak ya. Kondisinya seperti ini. Nah, yang teman-teman dengar ini yang seperti noise-noise itu sebenarnya bukan noise dari alat kita ya, dari handphone ataupun dari mic segala macam, tapi noise ini itu suara jencritan, apa ya bahasanya? Suara auman ya bukan. Intinya itu suara kelelawar. Suara kelelawar yang memang cukup banyak. Jadi kedengarannya itu jadi seperti noise. Nanti kita bisa lihat kelelawarnya itu di lantai 3 ya. Tujuannya untuk apa juga kurang paham.
Tapi yang jelas ini modelnya ribuan pintu. Masukin ke ruang terlarang. Jangan dimasukkan. Icar muka bosnya. Siap. Nah, ini kita mulai naik ke lantai 3. Kalau kita hitung-hitungan tangga sih sebenarnya ini lantainya lantai 2 ya. Tapi infonya itu ada satu lantai lagi di bawah. Jadi yang awal kita masuk itu udah dihitung lantai 2. Di bawah ada bunker dan ini lantai 3 ya. Nah, ini teman-teman lihat itu, ini tuh kotoran kelelawar ya, yang udah mengering. Nah, ini seperti ini bentuknya pada waktu itu ya. Dan kita pun cukup kaget dengan kondisinya. Nah, ini yang saya bilang suara noise itu ya, ini asalnya itu dari kelelawar yang banyak ini. Nah, ini di atas ini full kelelawar di kayu-kayu. Langit-langit itu full kelelawar. Nah, ini karena zaman dulu handphonenya kurang mendukung ya guys. Jadi mau kita zoom itu susah. Megangnya pun udah sulit itu zaman dulu. Ya ini bisa ngambil gambar seperti ini aja udah syukur. Nah, ini yang teman-teman lihat ini bukan lumpur, tapi ini kotoran kelelawar itu tadi. Aduh, kalau kalian nggak tahan-tahan mah janganlah. Jangan dilihat videonya. Bisa di skip dikit-dikit ya. Nah, ini mendingan karena di ruangan ini tuh ada atapnya. Jadi kotorannya itu ke atap dulu. Nah, tetapi di aula ruangan pertama di lantai 3 tadi itu atapnya udah jebol. Jadi ya udah, kotoran kelelawar itu ya numpuk semua di situ. Nah, kalau ini juga masih ada tapi enggak terlalu banyak kayak tadi. Saya nemuin kelelawar mati. Nah, ini baunya udah gak karuan guys. Kalau kalian mau bayangin, jangan dibayangin lah. Udah ngeri lah guys. Nah, ini ada yang jatuh dan kondisinya masih hidup. Ini dengar-dengar sih kelelawar-kelelawar di sini keramat ya. Infonya itu kalau di 2000. Infonya itu kalau di 17 Agustus mereka itu hilang, enggak ada. Tapi nanti kalau 17 Agustus udah beres dia datang lagi. Nah, guys, ini kelawarnya jelas ya. Itu perintilan kecil-kecil itu kelawar semua tuh, kalau bisa di zoom. Pada keluar ya, keluar. Ngeri. Yang saya takut itu kelelawar itu nyerang ke kita. Itu yang saya khawatirin, tapi ya enggak, hanya kekhawatiran aja. Sama buja baki satu gini ditaruh 3 m, kayaknya cukup ya. Ini semua marmer apa? Saya kayaknya udah nggak tahan aja. Jadi kita langsung turun lagi ke bawah. Marmer itu tembus ke bawah. Ayo mana lagi bawah. Turun aja, turun. Ayo turun aja. Turun, yuk. Nih. Kakaknya ini ya, kalau ini kamarnya di mana? Jadi suara noise-noise-nya si kelelawar tadi ya, itu jadi kayak back sound. Gak bakalan kuat di video ini, tadinya saya mau masukin back sound.
biar videonya nggak sepi gitu ya. Tapi ya ternyata suara si kelelawar ini udah jadi background bagus. Jadi biar teman-teman tahu itu loh suara kelelawar yang begitu banyak, ribuan ya, seperti itu. Nah ini kita diarahin lagi sama si bapak baju biru itu buat lihat gedung-gedung di belakang. Ya ingat ya guys, apapun yang dibicarakan si bapak ini mungkin saja benar, mungkin aja enggak, karena dia endingnya ngeprank kita. Cuma saat dia ngeprank saya enggak ada rekamannya, ya udahlah enggak apa-apa lah. Jadi bapak tadi sekitar lihat ada bis-bis pakai tersimak di sini ya. Sekarang kita harus menatanya lebih baik karena ini dianggap kurang. Nah teman saya ini udah banyak ngobrol sama bapak tadi, jadi dia sudah terbawa suasana dari ucapannya bapak tadi. Ingat, apa yang diucapkan si bapak itu bisa aja benar, bisa aja salah, tapi endingnya dia ngeprank kita. Pembangunannya. Dan di sini monumen gedungnya pun tertera ya 1910. 1910 itu awal dibangunnya gedung ini. Kan tempat layanan masyarakat. Nah, sini ada Dimas. 1910. Jadi guys, kondisinya ini ya, sangat mengkhawatirkan. Terlanjut adalah PR untuk pemerintah Bekasi menangani kondisi gedung juang ini. Ini apa artinya pak? Murah ini jadi ngerti, ICB aja pada bingung. Arsiber buat UI aja Universitas Indonesia pada kemari, aduh apa ya, apa yang kontraktornya apa ya. Hai guys, akhirnya kita lagi istirahat dulu setelah cukup menarik ya, karena di luar dari ekspektasi kita ya untuk observasi tadi, bahwa di situ ada nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi di situ. Dari pengusaha ataupun pemerintahan mau membaur kepada masyarakat sekitar, saling bahu-membahu membangun wisata tersebut agar lebih baik. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman mengenai gedung Juang 45 dulu dan sekarang, boleh ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video lainnya yang mengulas tentang pengalaman, hobi, dan hal-hal yang kurang jelas, namun semoga semuanya bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa yang like dan subscribe dan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Bye-bye.